Hai guys, selamat siang. Saya lagi di kantor sekarang. Ruangan saya ini. Saya punya bantal warnanya merah. Muji. Ini ruangan saya. Lagi berantakan. Oke, guys. Saya lagi di kantor dan hari ini saya bawa tas kesukaan saya, favorit saya, Charles & Keith. Oke. Ini yang saya bawa di kantor. Dia punya kulit bagus sekali. Kulitnya halus ya. Gampang dibersihin. Ya, ada untuk apa kuncinya nih ya, supaya dia tidak keluar-keluar seperti ini. Masukin sini ya, dikunci biar rapat. Tasnya muat banyak, lumayan muat banyak. Sampingnya fleksibel, kulitnya fleksibel ya. Kulitnya sangat fleksibel banget dan gampang dilap, dikilatin karena bahannya kuat. Ini pun tulisannya di emboss Charles & Keith. Ya, ada tali strapnya, bisa diatur tali strapnya. Kebetulan saya pakai yang paling pendek ya, bisa untuk di ini ya, pinggang. Ya, segini. Pun digenggam seperti ini. Oke. Warnanya pun netral ya, jadi bisa dipakai untuk baju biru, merah ataupun putih. Kita lihat dalamnya apa aja yang saya bawa. Dalamnya ini ada kancing. Ini kancingnya. Ini kancingnya. Saya giniin lagi. Ya, ini buka. Nah, dalamnya ini ada resleting tengahnya. Ini biasanya saya pakai buat kabel charger supaya nggak berantakan dan panty liner. Oke, buka satu-satu dulu. Saya punya notice untuk catat-catat dagangan saya, jualan saya. Oke, terus di paket kecilnya ini kartu kereta saya. Kartu kereta. Nah, ini juga mereknya Charles & Keith. Cuman udah agak lama ya. Kulitnya juga bagus, cuma agak lama. Jadi udah apa namanya, ngelupas. Terus ini handphone saya, ada dua handphone saya, yang satu buat video, yang satu buat komunikasi aja, Samsung.
Untuk yang resleting tengahnya saya ada masker mulut kalau pakai kereta, panty liner, dan panty liner, charger handphone, panty liner, tisu basah, sama obat untuk pegel-pegel di sini, salompas. Ini untuk kepala charger. Dan ini sisir. Oke. Untuk yang sebelah sininya, saya selalu bawa tas makeup. Ini sudah komplit, makeupnya natural, dari mulai isinya macam-macam ya, dari mulai pelembab. Pelembab ini saya pakai Clinique ini, sama serumnya ini, tapi kecil-kecil ukurannya. Terus untuk foundation saya pakai L'Oreal. Terus setelah itu bedaknya Maybelline. Ini untuk alis NYX. Lipstiknya saya ada 3 dan itu merek L'Oreal semua, ada yang pink, ada yang coklat ini, dan ada yang merah. Oke. Ini blush on merek Oriflame. Terus ini pun juga merek Oriflame shading. Ini yang coklatnya. Dan ini yang putihnya. Putihnya untuk warna cerah ya. Terus, oh ini ada lipstik lagi merek Lancome. Pinknya pink, shocking pink. Terus ini kuas untuk blush on. Ini ada salep dan buat tetes mata. Oke. Masukin dulu semua. Jadi sehari-hari saya pakai ini aja semua. Ini pouchnya dari Clinique. Oke, setelah itu dompet saya bukan branded ya, tapi merek lokal, tapi kulitnya lumayan bagus ya. Yang paling saya suka dia kecil ukurannya dan simple, resletingnya pun lancar, kulitnya sintetis, maaf ya, dia punya kantongnya juga kecil ya. Untuk receh saya taruh sini recehnya, ada 2. Oke. Jadi khusus untuk tas-tas kecil saya masukin sini. Yang resletingnya kosong. Kosong ya, panty liner doang. Jadi ada 3 sat, satu ini resleting, ini tempat kosong. Terus ini resletingnya, yang terakhir dia ada ini poketnya 2. Ini juga panty liner lagi. Oke guys,
dia memang agak melekot tapi agak apa namanya meleot, tapi dia ininya juga fleksibel ya, ini kuat ini. Nggak seperti tas-tas yang lain yang gampang ngelupas, kalau ini kayaknya bahannya nggak gampang ngelupas. Oke guys, dan ini ada gantungan itemnya. Biasanya saya pakai apa namanya shawl, tapi hari ini saya nggak bawa shawl. Oke, saya masukin dulu semuanya. Kereta. Oh ya, ini ada obat buat pegel-pegel. Oke guys, see you next video dengan koleksi tas saya. Walaupun gak baru, tapi tasnya lebih bagus. Ini harganya dari 1,4 diskon 30, masih ada harganya. Masih ada harganya, saya simpen. Ya, ini 1,399 diskon 30. Jadi 900-an ya. Oke guys, sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Bye.